Artis Rida Ilahi mengaku masih sayang dengan mantan kekasihnya Dinar Kendi. Hal itu disampaikan Rido saat ditemui di kawasan Pantai Indah Kapuk belum lama ini. Rido mengaku sebenarnya dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Dinar Kendi dengan meminta maaf karena banyak kekurangan. Sebenarnya Rido Ilahi ingin hubungannya dengan Dinar Kendi bisa berlanjut ke jenjang pernikahan. Namun hingga kini dia dan Dinar Kendi tidak ada komunikasi dan memprediksi hubungannya sulit kembali seperti semula karena perdebatan yang tak ada habisnya. Aku bingung ya, kesini-sini tuh nggak tahu kenapa. Terserah ya kalian mau bilang settingan atau apa, tapi kalau yang nama pacaran gerah juga kali ya, berantem terus ya. Maksudnya memang hubungan itu kan nggak mungkin baik-baik aja, tapi bukan berarti apa ya, di masa kayak aduh capek berantem terus gitu. Jadi kayak lebih ya udahlah, biar aja waktu yang ngejawab, yang penting udah ngelakuin yang terbaik. Tapi harapan itu masih ada walaupun kecil atau sama sekali? Masih dong, sampai detik ini masih sayang, cuman kayak ini apa yang salah sih di antara kita gitu. Kadang suka bingung gitu, kayaknya orang gampang untuk pacaran bisa sampai married sampai beberapa tahun. Tapi kayaknya kita tiap bulan hampir putus nyambung terus, itu bingung aja. Masih sayang Bang, tapi berarti dari abang atau dari itu sendiri nggak ada kayak, ayo kita perbaiki gitu kan maksudnya? Ada, dari akunnya ada. Jadi kita ini sebenarnya kayak, apa ya, aku nggak ngerti ya permasalahan kita tuh apa. Jadi kayak, apa yang aku inginin itu nggak nyampe ke dia, dan apa yang dia pinginin itu nggak nyampe ke aku. Jadi kita tuh kayak, aku juga bingung. Bertabrakan gitu ya? Iya, bertabrakan gitu. Tapi nanti kan ketemu nih, bisa jadi, mungkin bisa jadi momen untuk ya ngobrol lagi, komunikasi lagi itu Bang. Ya, kalau aku sih beberapa hari ini emang nggak ada komunikasi sama sekali ya. Terakhir aku bilang kayak gini, dia sempat minta maaf. Terus aku minta maaf balik, aku bilang kayak mungkin aku banyak kekurangannya lah gitu loh. Maksudnya kalau memang ada yang pingin masuk ke kehidupan kamu dan lebih dari aku, gak apa-apa, aku ikhlas, aku gituin aja. Karena di sini kayaknya aku juga gak mau jadi orang yang maksain untuk agar hubungan ini tuh jadi sampai nikah gitu. Aku takut keinginan aku tuh jadi kayak memaksa gitu.